Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya di pekan ke-7 kita masih bisa berjumpa kembali untuk tetap mengikuti materi-materi selanjutnya yang akan terus kita sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Dan insya Allah materi ini sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan di grup, kita akan membahas mengenai manajemen ya, manajemen usaha. Seperti itu. Nah, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sehat selalu dengan kondisi cuaca yang memang kadang tak menentu beberapa waktu terakhir ini. Dan kalau memang bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang mengalami cuaca yang kurang baik sehingga mempengaruhi sinyal ya untuk terkoneksi dengan Zoom meeting kita hari ini, tetap aja kalau memang maksudnya kalau memang terganggu tetap terus login, nanti akan kita terus accept ya, terima. Tidak apa-apa, yang pasti nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sedang mengikuti, mohon untuk terus tetap aktif, aktif bertanya, ya, menyimak dengan baik, ya, karena hari ini materinya cukup penting sekali, ya, seperti itu. Dan pada hari ini, pada materi kita hari ini, kita akan ditemani oleh Mbak Imas Nindi dari Warung Pintar. Halo, Mbak Imas. Halo semua. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi dan nanti akan disampaikan oleh Kak Imas, saya akan memperkenalkan di satu slide. Ya. Oke, ya. Sudah terlihat ya, saya screen dari saya. Sudah kelihatan. Oke, nah ini adalah Mbak Imas Nindi ya, Associate Product Manager dari Warung Pintar Distribusi. Nah, mungkin Kak Imas, ini Warung Pintar Distribusi ini apa sih, Kak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, Warung Pintar Distribusi itu salah satu startup yang bergeraknya di bidang retail gitu. Jadi kalau gampangnya seperti apa? Jadi kayak Sirklo gitu-gitu. Jadi dia itu menyediakan barang untuk mitra-mitra kita, mitra-mitra Warung Pintar. Nah, Warung Pintar sendiri sekarang udah ada di 9 kota, selain di Jakarta, Tangerang, Depok, ada juga kalau yang di luar Jakarta itu ada di Bandung, Bekasi, Solo, dan Surabaya. Oh, oke. Di Warung Pintar di Warung Pintar ini Mbak menjabat sebagai Associate Product Manager. Nah, ini jabatan apa nih? Mungkin ada dari beberapa Bapak Ibu-ibu yang awam nih yang kurang tahu mengenai jabatan Mbak sebagai Associate Product Manager. Kurang lebihnya apa tuh, Mbak? Oke. Jadi kalau kita ngomongin startup, biasanya kan startup itu selalu ada aplikasi gitu kan. Kayak kita ngomongin Gojek, ada aplikasi Gojek. Terus misalkan aplikasi Traveloka, berarti ada aplikasi Traveloka. Nah, product manager itu tugasnya adalah membuat atau mengkonsepkan si aplikasi itu gitu. Nah, untuk saya sendiri, karena saya di distribusi, aplikasi yang saya buat itu adalah aplikasi-aplikasi untuk tim internal Warung Pintar, yang dimana untuk mempermudah penyiapan order saat di gudang, terus untuk teman-teman misalkan tim procurement atau kita buat aplikasi untuk mereka, jadi mereka itu kayak nggak perlu ngitung-ngitung barang apa yang harus dibeli di minggu ini gitu, tapi udah kelihatan dari aplikasi itu, oh ada 100 barang yang sekarang stoknya udah kosong gitu. Nah, dari 100 barang itu rekomendasi yang dibeli misalkan ada tiga produk paling atas, alasannya kenapa gitu-gitu. Jadi aplikasi yang saya buat sendiri itu adalah untuk mempermudah proses di gudang
dan teman-teman pengadaan barang gitu. Oh, oke, baik. Mbak Imas, udah berapa lama nih di Warung Pintar? Warung Pintar kurang lebih 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun ya. Berarti ini aplikasinya berbasis Android atau website? Kalau yang sekarang biasanya aplikasi itu namanya itu adalah AWP. Jadi dia itu bisa masuk ke Android, jadi tampilannya bisa dari HP, tapi bisa juga di laptop gitu. Kalau dulu kita aplikasi itu biasanya Android, ya udah saat dibuka di Android bagus, tapi pas dibuka di laptop kayak rusak ukurannya gitu kan. Nah, kalau yang sekarang udah bisa di dua-duanya. Oh, berarti memang downloadnya di Play Store ya, Mbak ya? Karena kalau ini karena ini masih dipakai internal, jadi kalau yang sekarang biasanya nggak di Play Store sih. Ada Oh, link tersendiri gitu. oke. Baik. Berarti seiring berjalan apa perusahaan ini memang sambil mengembangkan ya mungkin kita tidak tahu suatu saat bisa jadi muncul di Play Store mungkin ya, Mbak ya? Dari masih dalam tahap terus Kalau yang di pengembangan. Play Store itu ada, ini di Play Store itu ada, tapi aplikasi yang untuk mitra kita, teman-teman yang punya warung itu gitu. Itu mereka baru langsung di Play Store bisa downloadnya. Oh, baik. Ya, mungkin nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya, bagi yang penasaran terkait warung pintar itu seperti apa dan mungkin bisa bekerja sama barangkali Join. dengan warung pintar join Ya, bisa bisa. nanti bisa bertanya pada nanti sesi diskusi. Baik. Cukup dulu perkenalannya ya. Nanti sambil berjalan, nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan ya terkait nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Sekarang langsung aja nih Mbak Imas untuk bisa nyampein materi yang mau dipaparkan pada hari ini. Monggo, Pak Imas. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam seluruh warahmatullahi ibu wabarakatuh. bapak yang udah join di hari ini. Terima kasih loh udah join di hari Minggu yang siang waktunya tidur biasanya di sini pada mau belajar semuanya. Aku belum dikasih akses untuk share screen, Kak. Sorry. Oh iya, berarti Mas di-host dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan sambil aku jawab mungkin ya. Toko offline-nya alamat lengkap di Jakarta di mana? Nah, kalau Warung Pintar itu sendiri sebenarnya kita itu kayak semi distributor gitu, Pak. Jadi kalau nanya alamatnya di mana, itu yang di Jakarta ada gudangnya ada di Taman Tekno, Tangerang, sama ada di Rawa Udang. Nah, tapi kalau untuk konsumen mau beli sesuatu itu belinya bukan di kita tapi ke warung-warung. Kalau yang di Jakarta mungkin udah pernah lihat di pinggir jalan kayak ada gerobak warna kuning, Warung Pintar. Nah, itu Warung Pintar gitu. Nah, tapi kalau dari ibu bapak di sini ada yang mau join jadi mitra Warung Pintar, itu tinggal download aplikasi Warung Pintar. Nanti langsung bisa isi form. Nah, kalau udah di ACC bisa langsung jadi mitra. Kalau jadi mitra enaknya apa? Jadi kita kayak beli, kalau kita mau belanja tinggal kayak pakai dari HP, kayak Tokopedia gitu. Nah, nanti barangnya diantarnya gratis. Coba aku share screen-nya lanjut. Sudah kelihatan kah? Sudah terlihat, Mbak. Oke. Sudah. Aku mulai ya. Kalau dari Bapak Ibu selama aku jelasin ada yang mau ditanya, boleh langsung hidupin mic-nya aja atau klik ketik di kolom chat ya. Oke, hari ini saya perkenalkan panggilannya Imas. Di sini saya mau coba sharing tentang manajemen stok. Nah, kalau kita
Kalau kita tanya nih, manajemen stok itu dalam suatu proses usaha perdagangan itu di mana sih gitu? Nah, manajemen stok sendiri itu terjadinya di tengah-tengah sini. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi, secara garis besar kan prosesnya ada stok yang masuk, diantar dari supplier atau distributor, lalu sampai di lokasi usaha kita. Nah, dari situ nanti akan keluar lagi ke konsumen. Nah, manajemen stok itu terjadi di tengah-tengah sini. Atau dengan kata lain, terjadi saat ada di lokasi kita gitu. Nah, secara umum tujuannya manajemen stok ini apa? Nah, tujuannya pasti karena kita usaha, kita ingin dapat laba atau pendapatan yang optimal. Nah, terus kalau ada pertanyaan, kalau kita nggak punya manajemen stok, emang kenapa gitu? Nah, kalau kita nggak punya manajemen stok, itu sebenarnya sama, kalau diumpamakan ya, itu sama kayak kita menjual buah langsung dari pohonnya. Kenapa? Nah, kalau kalau di desa-desa kan biasanya masih ada ya kayak jual buah mangga tapi per pohon gitu. Jadi nggak tahu tuh sebenarnya apakah mangganya itu manis, apakah mangganya itu kecut, terus berapa banyak jumlah mangganya gitu. Jadi ya kita kayak bener-bener buta jualannya apa, kita cuma bilang, oh saya jual mangga gitu. Kalau ditanya kondisinya gimana, ya nggak tahu gitu. Nah, karena kita nggak tahu keadaan stok barang kita sendiri itu yang di sini kita anggap jadi buah, pasti kita nggak tahu kapan kita panen, kapan kita mungkin untung, kapan kita rugi gitu. Makanya saat kita punya usaha berarti manajemen stok itu lumayan hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, di sini ada pernyataan dari orang yang namanya Taichi Ohno. Nah, siapa sih dia ini? Nah, dia ini adalah pendiri Toyota. Kalau Bapak Ibu ingat, mungkin Toyota kan kalau sekarang itu terkenal sama pabrik mobil gitu ya. Nah, si ternyata Toyota itu dulu pertama kali dibuat yang dijual tuh bukan mobil, tapi adalah mesin pintal. Nah, karena si Bapak Taichi Ohno ini sukses dengan perusahaannya dan dia mampu memanage perusahaan dari yang dulu bikin mesin pintal sampai sekarang mobil, dia tuh bilang semakin banyak persediaan yang dimiliki perusahaan, semakin kecil kemungkinan mereka memiliki apa yang mereka butuhkan. Maksudnya apa? Nah, kalau kita punya persediaan yang banyak, artinya kan barang kita nggak keluar-keluar ya, atau bisa dibilang barang kita nggak laku. Nah, karena barang kita nggak laku, berarti pendapatan kita juga semakin kecil kan? Nah, kalau pendapatan kita kecil, pasti cita-cita dari perusahaan itu semakin susah untuk terwujud gitu. Loh, emang kita nggak boleh punya persediaan banyak gitu. Nah, sebenarnya kalau kita menghitung-menghitung, yang paling baik itu adalah persediaan walaupun banyak, tapi dia cepat keluar. Jadi bisa dibilang, ya kalau bisa jangan sampai kita nyimpen suatu barang di misalkan toko kita dengan jumlah yang sangat banyak, kecuali memang demand-nya saat itu sedang tinggi. Oke. Nah, tadi udah sempat dijelasin sedikit manfaat dari manajemen stok. Di sini ada, dengan ada manajemen stok, kita tahu nih kualitas stok yang kita punya gimana, terus kuantitas atau artinya jumlah stok yang kita punya seperti apa gitu. Nah, dengan tahu kita tahu si kuantitas tadi, kita bisa mengantisipasi nih overstock. Kita lihat, oh sekarang hand sanitizer itu lumayan laku loh, karena sekarang banyak orang yang sudah patuh sama protokol kesehatan. Nah, kita berarti bisa menyediakan stok si hand sanitizer lebih banyak. Jadi kita bisa jaga persediaan. Nah, beda lagi sama misalkan kita ngomongin rokok. Sekarang penjualan rokok itu semakin naik apa turun ya gitu. Misalkan penjualan rokok sekarang sedang turun karena banyak orang yang fokusnya bukan ke rokok lagi gitu, tapi dia lebih, oh saya nyimpen uang dulu deh karena sekarang keadaannya belum menentu. Nah, dengan itu kita bisa mengantisipasi si overstock ini.
Terus dengan kita tahu jumlah stok yang kita punya, kita juga bisa estimasi waktu pembelian. Kenapa kita perlu mengestimasi waktu pembelian? Karena kan waktu kita beli kita harus bayar ya ke supplier. Jadi kita kayak udah tahu, oh minggu depan saya mau restock susu bayi nih. Berarti sekarang saya harus menyiapkan uang sekian. Gitu. Nah, untuk pengelolaan stok itu sendiri, gimana sih caranya sebenarnya? Yang pertama, kita harus membuat daftar catatan yang kita jual barangnya apa aja, terus jumlahnya berapa, terus kita harus rajin melakukan quality control. Terus selain setelah kita melakukan quality control, berarti kita akan tahu kan, oh kita punya barang yang bagus atau kondisinya baik untuk dijual berapa. Terus barang yang sudah tidak layak jual berapa. Nah, itu sebaiknya dipisah. Kenapa dipisah? Karena biasanya kalau kita lagi sibuk melayani penjual, kita kan kayak harus cepet gitu ya, buru-buru. Nah, kalau kita nggak memisahkan stok itu, bisa jadi kita salah ngambil. Harusnya kita ngambil barang yang layak jual, kita malah ngambil barang yang sudah expired, misalkan gitu. Terus yang terakhir, selalu melakukan pengecekan sebelum menyimpan barang. Kayak di awal kita udah misahin produknya bagus, produknya jelek, terus expirednya masih lama atau sudah tinggal 2 bulan lagi gitu. Nah, kalau kita nggak ngecek ulang waktu kita mau naruh yang sudah kita lakukan tadi, sama aja kayak akan hilang gitu. Kayak naruhnya ngasal, ya yang sudah kita lakukan dari awal tadi akan sia-sia. Nah, terus dari tadi kan kita ngomongin quality control ya. Apa sih quality control itu sebenarnya? Nah, quality control sendiri itu adalah suatu proses peninjauan kualitas barang atau stok di tempat kita, bisa di toko, bisa warung, yang tujuannya adalah memperoleh suatu standar. Nah, standar itu setiap usaha beda-beda. Kayak misalkan, kalau kita ngomongin Lotte, Lotte itu standarnya untuk yang dijual biasanya expirednya tidak kurang dari 5 bulan gitu. Tapi dia juga punya nih standar bahwa barang-barang yang diskon itu adalah barang yang masa expirednya lebih kecil dari 5 bulan. Gitu, lanjut ya. Nah, tadi kita ngomongin quality control. Sebenarnya quality control itu kapan sih harus dilakukan? Nah, yang pertama ketika stock in atau barang itu datang. Terus saat barang ada di tempat kita. Terus yang ketiga adalah ketika barang itu keluar. Jadi kayak dari baru datang harus dicek quality control. Saat barang ada di tempat kita harus dicek sampai akhirnya diantar atau diambil oleh konsumen. Nah, sekarang kita ngomongin quality control saat barang itu baru datang. Apa sih yang harus kita cek? Nah, biasanya yang dicek ketika barang kita terima dari supplier yang pasti adalah kesesuaian, varian, dan quantity. Kalau quantity jelas, misalkan kita pesennya 10 dus gitu. Ya kita harus ngecek kalau diantarnya cuma 9 dus dan kita menerima, kan yang rugi kita. Berarti kita akan rugi 1 dus. Terus kita harus ngecek juga varian. Varian itu apa sih? Varian itu adalah macam-macam. Kayak misalkan rasa itu bisa dibilang varian. Kayak, oh saya pesennya adalah 2 dus Nutrisari rasa jeruk. Nah, padahal Bapak Ibu beli rasa jeruk karena yang paling laku di sana rasa jeruk. Ternyata yang diantar sama si supplier kita adalah rasa markisa gitu, sama-sama oren. Nah, karena kita nggak ngecek, bisa jadi di situ kita akan rugi. Terus yang kedua, kita harus melakukan pengecekan fisik. Nah, kalau di perusahaan-perusahaan besar kayak yang sekali barang datang itu langsung 1.000 dus, nah, biasanya mereka mengadakan pengecekan fisik ini pengambilan sampel. Jadi dari 1.000 dus, dia ngambil misalkan
tiga dus gitu, dilihat dulu. Oh, dari tiga, terlalu jauh ya. Misalkan dia ada 1.000, dia ngambil 10 dus gitu. Oh, dari pengambilan sampel 10 dus, bagus tuh gitu. Jadi oke, berarti bisa dibilang semuanya lolos. Terus yang terakhir adalah tanggal produksi dan expired. Nah, untuk expired ini kita harus fokus. Kenapa? Karena beberapa supplier kadang dia punya trik barang yang dikeluarkan itu adalah barang yang expirednya paling dekat. Nah, padahal dari kita sendiri kan kita ada kebutuhan, oh saya jualan barang ini biasanya habisnya baru 3 bulan ke depan loh gitu. Nah, ibu bapak bisa lihat apakah tanggal expired yang datang ini masih oke atau enggak gitu. Apakah terlalu dekat, kalau enggak bisa dikembalikan atau ditukar. Terus, nah sekarang ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya, misalkan hari ini 9 November 2020, Pak Wira kedatangan Nutrisari Orange 20 renceng. Nah, di sini saya mau ngasih contoh gimana sih cara contoh pencatatan gitu. Nah, di sini dibilang Nutrisari Orange 20 renceng, kita catat tanggalnya tadi tanggal 9 November, terus nama produknya ada Nutrisari Orange, lalu ada lagi barang yang datang adalah Energen Coklat 50 renceng, kita catat juga. Ini Energen Coklat 50 renceng. Terus yang datang lagi ada kopi luwak botol 1 dus, kita catat juga kopi luwak yang paling bawah 1 dus. Nah, ternyata hanya Nutrisari Orange yang diterima dengan jumlah sesuai dengan pesanan. Karena sebenarnya Pak Wira ini dia pesan Energen 100 renceng, nih kuantiti pesanan dimasukin 100 renceng, terus kopi luwak sebenarnya pesannya adalah 3 dus. Nah, dari sini setelah kita melakukan pencatatan, ada pertanyaan yang kita harus jawab. Yang pertama, supplier apa yang tidak dapat memenuhi pesanan toko Pak Wira? Dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau menjawab, boleh. Kira-kira dari contoh ini tadi yang udah kita masukin, Nutrisari 20 renceng pesennya, datangnya 20 renceng, terus tadi ada Energen pesennya 100, diterimanya 50, ada juga tadi kopi luwak, pesannya 3 dus, tapi diterima hanya 1 dus, berarti supplier yang tidak memenuhi pesanan Pak Wira adalah siapa? Coba saya lihat ada yang jawab di chat kah? Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari status ini kita bisa ngelihat ya. Yang ada tanda seru adalah dua tempat ini. Dua tempat ini itu adalah, yang pertama adalah PT Mayora, yang kedua ada PT di bawah sini, PT Unilever kalau nggak salah. Nah, nanti kita bisa, setelah ini kita latihan, saya udah nyediain bentuk Excel yang udah ada functionnya di sini, atau jadi kalau di sini udah pasti beda, dia otomatis akan berubah di sini. Kalau angka kuantiti pesanan dan diterima sama, otomatis keisi sesuai. Tapi kalau pesanan yang diterima dan yang dipesan itu jumlahnya beda, akan ada tanda seru. Jadi harapannya ke depan kalau Bapak Ibu pakai file ini, itu nggak perlu ngitung-ngitung lagi, sudah dapat pemberitahuan, oh ini harus dicek lagi nih karena ada yang beda. Gitu. Terus dari varian bisa diceklist di sini, nanti kalau variannya memang sesuai dari yang dipesan dan diantar bisa diceklist.
Nah, sekarang kita mau latihan. Silakan Bapak Ibu bikin di kertas boleh, atau langsung jawab di chat boleh, atau dilihat dari sini aja boleh. Ntar kalau ada yang mau jawab, langsung hidupin mic ya. Ini kita contohnya, kita punya pesanan, terus yang datang seperti ini. Silakan dilihat citra pil, ini pesan 10 dus, yang datang 10 dus. Silakan dikerjain dulu. Kalau udah ini diperhatikan, boleh dijawab yang di sini. Coba dikerjain, waktunya 5 menit. Silakan. Kalau udah ada yang mau jawaban, bilang, saya Mbak mau jawab, boleh. Itu 10 bungkus apa 10 dus? 10 bungkus ya. Yang Citra, oh iya citra sorry pil. yang ini sama 10 dus. Oh, 10 dus. Oke. Ada yang sudah selesai? Pertanyaannya, Gimana Pak Ibu? coba. Nomor Hei, satu nih, coba nih. silakan Bu Ninik. Yang nomor dua ya Bu ya, barang apa saja yang tidak sesuai dengan nggak kelihatan yang di sini. Citra Pearl, pesanan 250 ml, tapi yang datang Citra Pearl 20 ml. Nggak sesuai. Terus ada lagi Pepsodent yang dipesan 150 gram, dusnya sama, tapi yang datang Pepsodent 250 gram, jadi nggak sesuai. Teh Sariwangi 1000 dus, tapi yang datang 100 dus. Nggak kelihatan yang sebelah sana, Bu. Sebelah. Geser aja, Bu. Digeser ini. Geser, ya. Alat bisa digeser, Bu. Ibu di laptop, oh, ya? Oh, bisa digeser. Ya. 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 Terus, Fiksal ini yang datang ukurannya nggak? Nggak ada di sini, Pak. 900 ml, 10 botol. Cuman yang datang terdapat 2 botol yang bocor. Ini yang datang berapa? Ada berapa botol kan nggak tahu. Ya. Barang dengan selisih kuantiti terkecil adalah kuantiti ya, Bu ya. Kuantiti terkecil. Yang kuantiti terkecil. Ini yang fiksan nih yang datang berapa botol kita enggak tahu, Bu. Yang datang sama 10 tapi duanya rusak. Jadi bisa dianggap yang kita terima 8 botol. 8 botol. Berarti fiksal yang terkecil karena yang lain kan ada 10 bungkus tapi cuman beda ininya aja ukurannya.
Barang dengan selisih kuantiti terbesar adalah Sariwangi. Pesannya 1000, tapi yang datang 100. Kan besar selisihnya. Adakah barang dengan kuantiti datang lebih besar dari maksudnya gitu? Yang dipesan atau tidak lebih barang yang lebih banyak yang datang daripada yang dipesan gitu, Bu. Maksudnya. Iya, Bu, ya. Apakah ada barang dengan kuantiti datangnya itu? Jadi kayak aku pesannya 100 tapi yang datang 1000 gitu. Ada enggak di Oh, iya. Kalau jumlah dosnya saya kira yang paling besar itu ya Teh Sariwangi aja, Bu, yang pesan 1000 tapi yang datang cuma 100. Terus kalau jumlah mililiternya yang besar itu Citra itu tadi. Yang dipesan 250 ml tapi yang datang Citra Pearl 20 ml. Oke. Untuk Bu Nini, jawaban saya. Semoga okay. kamu bantu. Untuk Bu Nini nomor 2 ini tadi hampir benar semua. Yang salah yang pertanyaan terakhir ini. Yang pertanyaan ya. Apakah ada barang yang datang lebih besar jumlahnya dari barang yang kita pesan. Makasih ya Bu Nini sudah bantu jawab. Sama-sama, makasih kembali. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau menjawab pertanyaan terakhir ini. Ada nggak sih barang yang kita datang itu jumlahnya ternyata lebih banyak dari yang kita pesan? Yang mau jawab? So, Rinso Antinoda, karena setiap pembelian 50 mendapatkan bonus. Ya, betul. Jawabannya adalah Rinso Antinoda, karena di sini dia pesannya 200 bungkus, ternyata setiap pembelian 50 bungkus dapat bonus 2. Jadi, karena dia beli 200, dia dapat bonus 4. Dapat bonus 8. Ya, sip. Terima kasih, udah benar semua. Jadi di sini tadi karena barangnya masih dikit, mungkin kita coret-coret pakai kertas pulpen itu mudah gitu. Tapi kalau ternyata barangnya datang ada 50 atau ratusan bahkan ribuan, penggunaan Excel atau sheet tadi itu yang lumayan membantu. Kita lanjut ya. Terus kita lanjut, ada stok opnam. Nah, jadi stok opnam ini sebenarnya adalah yang kita gunakan saat kita melakukan quality control di lokasi kita. Nah, kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini udah ada yang sering melakukan ya di tokonya gitu, kayak setiap 2 minggu sekali melakukan stok opnam. Nah, stok opnam ini sebenarnya ngapain sih gitu. Nah, stok opnam ini kita itu biasanya ngecek apakah barang yang kita punya sekarang atau barang yang ada fisiknya jumlahnya sesuai atau tidak dengan data yang kita punya. Makanya di sini untuk melakukan stok opnam yang pertama dilakukan adalah kita harus mastiin nih seluruh transaksi yang kita punya itu sudah tercatat. Jadi dicek, oh kayaknya bulan ini ada 1000 transaksi deh gitu. Tapi kalau dilihat dari struk dan lain-lain, cuman ada kurang 5 gitu. Nah itu dicek lagi apakah yang mana yang benar, yang kurang 5 ini atau yang banyak tadi. Nah setelah kita sudah yakin seluruh transaksi kita terekap dengan baik, selanjutnya kita melakukan penataan stok barang. Kenapa sih kok kita waktu mau stok opnam, baiknya kita melakukan penataan barang dulu. Karena nih, kalau kita seperti tadi, kalau kita lagi buru-buru, biasanya awalnya kita ngambil rokok Sampurna di rak A, tiba-tiba karena buru-buru kita naruhnya di rak B gitu. Jadi kayak tercecer gitu, karena ada baiknya saat melakukan stok opnam, kita melakukan penataan ulang yang dikembalikan barang-barang tersebut ke tempat sebelumnya. Nah, setelah barang sudah ditata,
kita melakukan perhitungan stok barang. Dihitung jumlahnya, baik yang masih layak jual ataupun tidak layak jual. Nah, setelah kita selesai ngitung tadi, kita bisa jadi kita menemukan selisih kan, kayak barangnya, kok harusnya barangnya ini ada 100 ya, tapi kok barangnya cuma 98 gitu. Nah, kita harus nyari duanya tadi kan. Nah, sebelum kita mencari dua tadi kemana, ada baiknya kita melakukan perhitungan ulang untuk barang-barang yang punya selisih tadi. Nah, dari situ kita bisa tahu tuh, oh yang dua ini karena tadi kita salah hitung waktu melakukan stok opname, atau dua ini hilang dan lain-lain. Nah, saat kita melakukan stok opname, kita tuh harus nyatet, misalkan ada jumlah yang tidak sesuai, misalkan kelebihan, itu dicatat. Kenapa sih alasannya kira-kira kelebihan? Mungkin lupa nyatet, oh ternyata kita dapat bonus waktu beli, gitu. Terus misalkan ada barang yang kurang, kita inget-inget lagi, ini kurangnya kemana ya? Hilang atau gimana, gitu. Ternyata setelah kita, karena kita udah nyatet, kita inget, oh ternyata kemarin saya pakai sendirinya, gitu. Terus yang terakhir, jangan lupa selalu memisahkan barang yang masih layak jual dan tidak. Nah, berikut ini saya coba buatin form yang bisa kita isi kalau kita melakukan stok opname. Di sini kalau Bapak Ibu sudah menerapkan kode barang, boleh diisi di sini. Terus diisi nama produknya apa. Di sini ada unit of measurement, ini artinya adalah satuan, satuannya bisa, misalkan Bapak Ibu jual rokok, nah rokoknya itu biasanya jualnya itu pakai satuan apa sih? Pakai dus atau satu bungkus, itu dicatat. Terus di catatan kita atau di sistem rokok tadi, oh misalkan di catatan kita, kita punya 100 nih, gitu. Terus di sini adalah dimasukin angka setelah kita melakukan stok opname tadi ada berapa? Oh, ada 105. Nah, di sini akan ada selisih, akan terisi otomatis nanti. Terus di sini kita tulis alasannya kenapa. Nah, lalu ini aku langsung coba ngisi ya biar lebih kebayang gimana. Nah, oke, sebentar ya. Aku ambil charger bentar. Maaf. Oke, sudah kembali lagi. Lanjut ya. Nah, di sini itu kita coba kita sekarang ngisi stok opname. Misalkan sekarang kita lagi stok opname produk 2 kelinci pilus rasa sapi panggang. Nah, kita tulis nih satuannya apa. Aku ganti ya biar lebih ini. Satuan ini kita biasanya pakai apa sih? Oh, pakai dus. Oke, kita tulis dus. Nah, di pencatatan kita, kita itu punya stok si 2 kelinci, punya 40 dus. Ternyata, stok opname, kita ada juga. Nah, di sini saya udah buat nih otomatis, jadi akan keisi, oh selisihnya 0 gitu. Sekarang kita coba isi yang ini, fresh tea. Kita pakai botol ya. Ternyata di sistem kita punya 100. Setelah kita stok opname, isinya itu kita menemukan cuma 90. Saat kita klik enter, nah di sini juga akan keganti otomatis. Oh, kurangnya minus 10 nih gitu. Nah, kita itu harus mencatat alasannya.
kira-kira minus 10 ini kenapa sih gitu. Nah, di sini bisa dipilih alasan-alasannya. Oh, dia minus 10 karena salah picking. Salah picking itu artinya waktu kita ngejualin orang, kita mungkin ada salah ngambil-ngambil gitu. Ada orang beli 100, kita kasih 101 gitu. Terus ada orang beli 50, kita kelewat hitungnya jadi ngasih 51. Gitu. Nah, jadi nanti kalau ibu bapak di sini ada yang mau melakukan stock opening pakai sheet atau Excel yang saya pakai, saya kasih nanti, di sini udah akan otomatis. Nah, selain otomatis di sini, kita juga otomatis, nah di sini, di halaman selanjutnya kita bisa lihat, oh tadi ada salah picking, itu ada berapa kejadian? Ada 3. Jadi nanti, apapun yang dipilih di sini, itu akan dibuat kesimpulannya berapa banyak. Oh ini salah picking, ada berapa nih? Ada 3. Nah ini akan otomatis keisi di sini. Gitu. Terus mau nanya, Mbak alasannya kok ribet gini ya? Saya pinginnya alasannya cuman barang rusak atau barang apa, itu juga bisa diganti. Nanti untuk ini kalau ada waktu lebih, saya jelasin cara ganti alasan-alasan di sini. Lanjut, ini contoh yang tadi. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kita udah bahas tentang quality control ketika barangnya datang, terus quality control ketika barangnya ada di tempat usaha kita, yang nama lainnya adalah stock opname. Yang terakhir ada quality control ketika barangnya mau kita serahkan ke konsumen. Nah, pas kita mau nyerahin ke konsumen, sebenarnya nggak jauh beda yang kita cek waktu barang datang. Kesesuaian kuantiti dan varian, kondisi fisiknya yang kita kasih ke konsumen kita masih bagus nggak ya kemasannya. Terus tanggal expire. Nah, kalau quality control yang kita lakukan di tahapan terakhir ini, sebenarnya secara kalau kita ngomongin untung atau benefitnya, pasti yang pertama kalau untuk kita, semakin kita memberikan kualitas barang yang baik ke konsumen kita akan percaya sama kita gitu. Jadi kayak, oh kalau beli di tokonya Mbak Imas, barangnya selalu bagus nih, expired-nya juga lama-lama gitu. Nah, bisa jadi itu menjadi faktor orang tersebut balik ke toko kita. Nah, tadi kita udah ngomongin quality control barang yang kita lakukan saat diterima dari supplier dan sampai akhirnya kita kasihin ke konsumen. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang gimana sih cara kita untuk memilih supplier atau distributor. Yang pertama, yang paling utama bahkan, kualitas produk. Kenapa? Karena saat kita punya usaha atau kita berjualan, yang paling penting adalah kualitas produk. Kalau kita ngomongin harga, ya itu akan mengikuti kualitas produknya bagus. Dengan harga yang sedikit mahal, itu mungkin akan lebih dicari daripada harga murah, tapi kualitasnya juga seadanya gitu kan. Makanya saat kita nyari supplier, kita harus ngelihat supplier itu biasanya mereka menyediakan produk seperti apa sih ke kita gitu. Nah, setelah itu, jangan lupa kita selalu ngecek track record-nya mereka. Sesama pedagang biasanya kita kayak ngobrol gitu kan. Mbak beli, kalau orang Jawa, saya kebetulan orang Jawa, biasanya bahasanya kulaan. Biasanya kulaan telur di mana Mbak? Gitu. Kalau emang si supplier itu bagus, biasanya orang lain juga pasti akan ngerekomendasikan kan. Itu Bu, saya biasanya beli di warungnya Pak Mamat gitu. Kenapa kok beli di sana? Ya soalnya kalau di situ, hitungan kilonya selalu sesuai gitu. Terus kalau kita pesen barangnya selalu dianterinnya sesuai dengan perjanjian kita gitu. Jadi track record dari supplier itu sangat perlu dipertimbangkan. Terus yang ketiga adalah TNC atau kepanjangan itu term and condition supplier. Kita harus nyari supplier yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Jadi supplier itu kan macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang dia mau pembayarannya COD atau saat barangnya diantar baru kita bayar gitu. Nah, saat ada juga supplier yang dia punya kebijakan namanya TOP. TOP itu kepanjangannya Term of Payment. Jadi kita ada perjanjian nih barangnya itu dibayar misalkan 10 hari setelah barang diantar kayak gitu. Atau ada juga supplier yang boleh hutang. Yang penting kita nggak punya hutang di pembelian sebelumnya. Jadi disesuaikan lagi kebutuhan Bapak Ibu itu gimana sih, apa yang mau bayarnya sekarang atau bayarnya mau nanti dulu 10 hari kemudian, karena kan berarti masih ada waktu 10 hari kita melakukan penjualan, jadi kita udah punya uang lagi gitu untuk membayar pembelian kita. Nah, yang terakhir yang lumayan menarik adalah supplier-supplier yang mau memberikan product tester. Kenapa sih untuk kita penting product tester? Nah, biasanya setiap penjual itu kan sudah punya segmentasi pelanggan kan. Kayak orang yang jualan di dekat kantor biasanya kopi-kopi hitam itu lumayan laris gitu. Karena mereka selesai kerja beli kopi biar katanya fokus lagi gitu. Nah, ternyata si supplier itu dia punya varian baru, misalkan kopi rasa coklat. Nah, kalau kita langsung stok dalam jumlah besar, belum tentu itu laku kan. Jadi akan sangat menguntungkan kalau mereka mau ngasih tester. Kita jual dulu, oh ternyata lumayan banyak peminatnya nih, barulah kita beli atau kita stok si barang tersebut. Nah, ini ada empat tadi yang lumayan penting, tapi kalau kita udah punya usaha lama, kita sudah pasti kayak punya feeling-feeling gitu ya Ibu Bapak. Kayak, oh orang ini nih dari cara jelasin barangnya, termasuk supplier yang bagus, biasanya udah ada juga yang kayak gitu. Nah, selanjutnya ini materi terakhir di hari ini, yang mau kita bahas adalah gimana sih cara kita untuk memprioritaskan restock barang. Maksudnya gimana, misalkan saya jual, ini di dekat saya lagi ada susu, misalkan saya jual berbagai macam susu gitu. Kira-kira susu apa sih yang perlu saya segera restock atau saya beli ulang gitu. Nah, untuk menentukan prioritas ini, ada dua hal yang bisa kita pilih, bisa salah satu. Yang pertama adalah gross profit. Dengan mempertimbangkan gross profit. Nah, gross profit sendiri ini, kata lainnya itu, kalau bahasa Indonesia adalah laba kotor. Kalau stock days ini adalah hari yang dibutuhkan untuk suatu barang itu habis. Nah, kenapa sih, Kak, kok, tadi ya, tadi panggilannya Mbak ya, saya balik lagi ke Mbak. Kenapa sih Mbak, kok kalau kita mau beli suatu barang, kita mempertimbangkan dengan laba kotornya yang paling besar? Nah, karena sebenarnya laba kotor atau kalau istilah kerennya biasanya bilangnya GP gitu, karena singkatannya GP, bahasa Inggris jadi GP. Nah, kenapa sih? Karena GP itu sebenarnya bisa dijadikan indikator untuk menilai apakah si badan usaha atau perusahaan tersebut memiliki nilai yang efisien. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau perusahaan yang efisiensinya baik, itu tuh dia punya, jadi barangnya cepat keluar kan, jadi labanya dia itu semakin banyak, walaupun mungkin laba bersihnya itu kecil, tapi kalau laba kotornya aja sudah banyak, artinya perputaran stok atau perputaran belanja di usaha perdagangan tersebut itu baik. Gitu. Terus yang kedua adalah ada stock days tadi. Nah, semakin kecil angka stock days, artinya tempat si penjual itu, manajemennya itu semakin baik. Kenapa? Kalau kita punya barang, oh barang A, dia stock days-nya atau biasanya habis dalam waktu 10 hari. Ada juga barang B, itu stock days-nya 90 hari. Atau dalam kata lain, barang tersebut biasanya habis dalam jangka waktu 90 hari. Nah, lebih bagus yang mana? Pasti lebih bagus yang 10 hari. Artinya, barangnya itu
paris atau sesuai dengan segmentasi si usaha atau perdagangan tersebut. Gitu. Nah, tadi kita udah nentuin prioritas, jadi kita produk apa sih yang harus kita restock atau kita beli lagi atau kita kulaan segera gitu. Nah, sebelum kita lanjut cara ngitungnya, kita bahas dulu beberapa istilah yang di perhitungan setelah ini. Yang pertama tadi ada istilah GP atau gross profit, bahasa lainnya ada laba kotor, terus ada HPP, harga pokok penjualan. Nah, kalau ini sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya maksudnya di minggu-minggu sebelumnya. Terus ada stock days. Stock days tadi adalah waktu atau kalau kita ngomongin hari, hari yang dibutuhkan untuk stok itu habis. Terus yang terakhir adalah persediaan rata-rata. Oke, satu-satu. Nah, kalau kita tadi ngebahas gross profit, itu tuh rumusnya apa sih gross profit atau laba kotor? Nah, kalau kita menghitung laba kotor, caranya adalah harga jual dikurangin diskon kalau ada, dikurangin harga beli. Kalau diskonnya nol atau nggak punya diskon gimana, Kak? Ya, di sini ditulis nol aja. Contohnya kita ngitung gross profit. PT Maju Mundur memperoleh total penjualan 350 juta. Nah, harga pokok penjualan atau HPP-nya 150 juta. Nah, ternyata karena si suppliernya ulang tahun, dia dapat diskon nih 10%. Jadi, cara kita ngitung laba kotornya gimana? Paling simpel, ya ini. Tadi harga jualnya 350 juta, dikurangin diskon. Diskonnya 10% dari harga pembeliannya, dikurangin lagi harga beli, yaitu 150 juta. Totalnya adalah 185 juta. Nah, ini adalah cara untuk menghitung laba kotor. Lanjut. Nah, di sini untuk menghitung HPP atau bahasa kerennya itu ada COGS, itu adalah ya, persediaan awal ditambah pembelian ditambah dikurang persediaan akhir. Maksudnya gimana, Mbak, persediaan awal? Nah, misalkan toko Bapak ini kita bilang satu periode 12 bulan gitu. Nah, kita misalkan jualan tape. Nah, untuk kita jualan tape, kita tuh pertama kali beli tape itu sebelum dijual itu sebesar 9 juta. Nah, di bulan-bulan berikutnya tapenya udah habis nih, kita beli lagi sebesar 20 juta. Lalu di akhir periode, di bulan ke-12, itu ternyata tape kita sisa senilai 3 juta. Nah, HPP-nya berarti ya 9 juta ditambah 20 juta dikurang 3 juta. Jadi adalah 26 juta. Nah, ini salah satu cara untuk ngitung HPP. Begini. Nah, tapi kalau kita kilas balik lagi ke materi beberapa minggu yang lalu, penghitungan HPP itu bisa dilakukan dengan seperti ini. Coba kita ingat-ingat bareng ya. Nah, di sini contohnya Bapak Lukman, dia punya kantor pengiriman barang. Nah, setiap pengiriman itu bahan bakunya kayak gini nih. Dia butuh plastik dokumen yang harga satuannya 2.000, terus dia juga butuh lakban dengan harganya itu adalah 7.000 untuk satu lakban, tapi satu dokumen cuma butuh segini nih, 0,025. Jadi 7.000 0,025 berapa? 170. Berarti kalau di total untuk menyiapkan satu dokumen bahan bakunya seharga 2.170. Nah, terus sekarang dimisalin nih, setiap hari Pak Lukman ini akan ngirim 40 dokumen. Untuk mengirim 40 dokumen itu dia butuh 20.000 bensinnya per pengiriman.
Nah, setiap pengiriman juga akan dikenakan fee marketing sebesar 1.000. Berapa sih HPP atau harga pokoknya? Nah, tadi kalau kita lihat, ingat ya, di dalam tabel ini, pokoknya adalah 2.170 kita masukin. Terus tadi katanya setiap satu dokumen akan dikenakan fee sebesar 1.000 untuk marketing. Terus ada bensin. Nah, bensinnya itu 20.000 untuk seluruh pengantaran. Karena dibilang dia ngirim 40, berarti 20.000 dibagi 40 ada 500. Jadi harga pokoknya adalah penjumlahan dari 2.000 ini sampai 500. Jadi akhirnya bisa ditentukan nih harga pokok penjualannya itu adalah 3.670 gitu. Next. Nah, kita juga butuh ternyata kita perlu ngitung persediaan rata-rata. Contohnya kalau kita balik yang tadi, persediaan awal misalkan ada 9 juta. Persediaan akhir sisa 3 juta. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Hasilnya adalah 6 juta. Maksudnya apa sih Kak 6 juta ini? Jadi persediaan rata-rata ini adalah kayak misalkan Bapak Ibu selama 12 bulan ini tadi jual tape. Untuk awal dia butuh kan 9 juta untuk memulai jualannya itu. Nah, ternyata di bulan ke-12 sisanya adalah value atau value tape-nya adalah 3 juta lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 6 juta. Artinya biasanya per bulan Bapak Ibu itu punya persediaan tape dengan value 6 juta gitu. Itu adalah persediaan rata-rata. Yang terakhir nih, kita tadi ngitung stock days. Apa sih stock days, Kak? Lupa. Stock days itu adalah jumlah hari yang dibutuhkan untuk suatu barang habis. Jadi kayak tadi aku jual ini susu Visoy. Aku punya 1.000. Nah, dengan ngitung stock days, aku akan tahu nih kira-kira 1.000 Visoy ini akan habisnya dalam berapa hari. Kelas untuk gudang ini ada ukurannya untuk jadi gudang. Nah, cara ngitungnya kayak gini. Rumusnya sama kayak tadi, kita dari persediaan rata-rata dibagi COGS atau HPP dikali 365. Kenapa sih kok dikali 365? Karena di cerita kita tadi, kita itu bilang satu periode adalah 12 bulan. 12 bulan itu 365 hari. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngitung, misalkan mau ngitung jumlah persediaan dalam satu minggu, gitu. Ya, tinggal ininya aja disesuaikan. Berarti ininya 7 hari, terus ngitung persediaan rata-ratanya di sini juga untuk 7 hari. Ini tinggal dimasukin. Tadi kita udah ngitung di awal, persediaan rata-rata kita untuk tape-nya adalah 6 juta per HPP-nya tadi dihitung 26 juta dikali 365, hasilnya adalah 84,2. Artinya gimana? Stok si tape tadi, saat kita punya stok, biasanya dari kita beli sampai habis di sekali pembelian itu butuh waktu 84 hari. Gitu. Nah, ini contoh yang udah saya buat. Kita jual. Kita punya Super Mie, terus ada Nutrisari, ada Roma, Pepsodent, dan Micellar Water. Nah, kita jual Super Mie ini harganya adalah Rp40.000, Nutrisari Rp10.000, dan seterusnya. Waktu kita beli ke supplier, Indomie ini harganya normal, oke, berarti diskonnya adalah 0. Terus si Nutrisari, ternyata kita dapat diskon 200 gitu. Ya udah kita masukin.
Terus Mistral Water juga ternyata kita itu dapat diskon juga 1.000 tinggal dimasukin. Nah, terus HPP, andai kan anggap kita sudah ngitung HPP-nya ya, ternyata Supermi ini HPP-nya adalah 30.000, Nutrisari Orange sekian, dan seterusnya. Nah, ingat kan, tadi itu kalau cara kita hitung laba kotor adalah harga jual dikurang diskon dikurang dengan harga pokok. Nah, di sini kita udah dapat nih masing-masing. Oh, ini dia di sini 10.000 nih. Terus kalau yang ini, kita jualnya 10.000 dapat diskon 200. Terus dikurangin lagi dengan harga pokok. Nah, berarti kita dapat laba kotornya adalah 300. Nah, ini kita udah dapat ya masing-masing laba kotornya. Nah, yang di sini coba kita lihat. Kenapa sih kok ada dalam kurungnya? Dalam kurung ini artinya minus. Kita di sini jualnya 9.000. Terus di sini kita harga pokoknya 9.500. Nah, ternyata kita ngasih diskon nih ke penjual kita. Misalkan ternyata si micellar water ini bulan depan udah expired gitu. Daripada kita diamin di toko kita, terus kita rugi, mending kita kasih diskon, tapi kita jual ke konsumen dengan diskon 1.000 gitu. Oke, di sini sebenarnya bisa dibilang per transaksi ini kita di sini rugi 1.500. Tapi kenapa nggak apa-apa rugi 1.500 daripada kita rugi sebesar 9.500 dikali jumlah kuantiti ini gitu. Jadi ya kalau orang jualan gitu ya, daripada kita rugi banyak, mending kita rugi sedikit. Nah, ternyata dari penjualan, berapa sih penjualannya? Oh, si Super Mie ini terjual 10, Nutrisari terjual 100. Jadi keuntungan total adalah tinggal dikali. Jadi 100.000, 30.000, dan bawahnya ini. Lalu di sini saya udah mengurutkan dari yang total GP-nya paling besar, yaitu si Super Mie. Jadi ini menjadi prioritas nomor satu waktu kita restock barang. Kenapa kita harus ngelihat total GP, kenapa kita nggak ngelihat penjualan terbesar aja gitu? Nah, karena Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya penjualan terbesar itu mana sih? Ini kan, kuantiti terbesar adalah Nutrisari sama Roma. Kalau penjualan terbesar sebenarnya memang Nutrisari dan Roma, tapi kenapa kita nggak restock itu aja? Karena ternyata kalau dihitung-hitung, keuntungan paling besar, keuntungan atau laba kotornya adalah si Super Mie gitu. Jadi kita milihnya nomor satu. Karena belum tentu ya kita jual, kayak misalkan aku jual Super Mie yang untungnya di sini 10.000 satu dusnya, kejualnya cuma 10. Nah, aku jual susu tadi ini, kalau aku jualan, satunya untungnya cuma 100 rupiah. Nah, jadi walaupun si Super Mie terjual cuma 10, ini terjual 100, pasti dong kita milih yang keuntungan lebih besar. Jadi yang jadi prioritas restock adalah si Super Mie. Gitu. Next. Oke, kalau di sini sekarang kita mau lihat prioritas restock barang kita berdasarkan stock days. Kalau diingat-ingat lagi, barang yang bagus itu, yang performanya bagus adalah yang stock days-nya makin kecil, karena artinya dia paling laku atau lebih laku dari lainnya. Nah, rumusnya di sini, kalau kita lihat di atas atau nanti di sheet yang saya kasih, di Excel yang saya kasih, ini sudah otomatis terhitung si stock days-nya. Jadi Bapak-Ibu tinggal masukin aja nilai persediaan rata-ratanya berapa biasanya, terus harga pokok biasanya berapa,
Nah, ini akan keisi otomatis. Kalau kita coba lihat yang otomatis mana. Coba ya, kita isi sekarang. Nah, untuk restock barang di sini, andaikan si ABC kopi susu, oke, aku ngambil di sini ya. Andaikan ABC kopi susu ini, nih, andaikan si ABC kopi susu ini persediaan rata-rata udah kita hitung-hitung nih, ternyata kita punya dengan 200 ribu gitu. Terus di sini sales kita biasanya itu adalah dengan harga misalkan 50 ribu. Anggap kita nggak ada diskon, terus dari 50.000 harga jual kita ternyata HPP-nya itu sebesar 47.000. Di sini kalau pakai sheet ini udah otomatis GP-nya akan keisi, dia sebesar 1.000. Terus kita tinggal masukin nih yang kejual berapa? Oh, yang kejual 100. Akan keisi juga total keuntungan laba kotor kita itu berapa, karena satunya 3.000, karena kita kejual 100 jadi 300.000. Nah, stok list di sini akan terhitung otomatis. Jadi di sini ternyata nih, oh, untuk sekali kita satu periode kita stok barang itu tuh barangnya habisnya itu dalam waktu 1.553 hari. Nah, terus dari sini kita bisa sorting atau mengurutkan. Oke, kita mengurutkan dari yang paling besar. Oh, kita tinggal klik ini. Oh, yang paling besar itu ini, berarti harusnya karena ini paling besar itu tidak jadi prioritas kita beli. Oh, aku mau lihat dari yang stock base-nya paling kecil aja deh, kita bisa pilih. Nah, jadinya kita tahu deh. Gitu. Jadi setelah kegiatan ini, saya akan bagikan ke Bapak Ibu si file-file ini. Jadi kalau mau coba-coba ngisi, tinggal ngisi-ngisi aja dan nggak perlu ngitung manual pastinya, karena di setiap perhitungan kayak GP, terus total GP, stock days itu sudah saya buatkan menjadi otomatis. Nah, sebenarnya sudah selesai materinya. Ini nanti ada tugas untuk minggu depan. Gitu kurang lebih. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah setia mendengarkan saya. Berarti setelah ini mungkin akan ada sesi tanya jawab. Saya kembalikan dulu ke Mas Bondan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Imas yang sudah menyampaikan materinya, dan memang dari tadi ya memang sepertinya memang materi ini padat ya, penuh dengan hal-hal teknis yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini, mulai dari tahap inputan dan outputnya seperti apa. Nah, dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, boleh di open mic-nya. Ya, kalau ada pertanyaan, Mbak, kalau bikin tadi stock up now, terus bikin prioritas, itu emang harus pakai Excel tersebut? Enggak. Kayak tadi Bu Dini, dia hitung-hitung pakai kertas juga dapat kan. Jadi kita sebenarnya bisa melakukan secara manual juga. Gitu. Oh, oke. Okay. Baik-baik. Ada yang mau bertanya mungkin? Ibu Yasinta, mungkin biasanya suka Bu Yasinta Devi mau bertanya, atau Bu Yiniati, Pak Budi, ya.
atau Mbak pusing nih materinya gitu, apa kita mau main game dulu boleh? Boleh pakai barangkali Mbak Kaimus ada game gak nih supaya mungkin lebih relax lagi. Ada senam otak. Oh, oke, ya. Boleh boleh. Boleh kita senam otak dulu ya. Oke. Nah, senam otak ini tinggal dijawab pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya misalkan siapa presiden Indonesia, jawab Jokowi. Kita lihat apakah benar-benar Bapak Ibu ini tadi pusing dengan pelajaran yang tadi atau malah makin fresh karena ngerjain ini. Siap ya? Kita mulai. Satu, dua, tiga. Putih. Hey, biru. Putih. Susu. Air. Hah? Sapi minum. Sapi minum. Oh. Air ya. Air. Kita yang minum susunya sapi. Lanjut ya. Nggak apa-apa, konsentrasi terganggu. Yang penting bukan siap-siap kepribadian. Ada lagi. Hitam. Pagi. Ada yang jawab malam enggak? Ya, kalau yang tidur malam siapa? Kita. Kalau kelewar-lawar kapan? Siang atau pagi? Oh, siang. Kelewar kan malah keluarnya malam kan? Kalau siang dia kirain pagi tidur ya. Hijau. Kenapa ya? Dagi. Macan makan apa ibu bapak? Kalau yang jawab daging berarti udah fokus. Kalau yang jawab rumput masih pusing. Yang benar semua kah? Salah. Yang susu salah. Sama kelelawar. Kalau yang susu tadi masih pertama kayak pemanasan. Dan soal terakhir, ada yang salah kah soal terakhir yang macan? Enggak ada. Udah fokus aja berarti. Oke, guys ya. Sebenarnya kalau materinya ini sudah selesai, Jadi sekarang saya persilahkan Bapak Ibu kalau mau nanya tentang materi tadi boleh, nanya tentang saya boleh, nanya tentang Mbak Mas yang dari UKM Center FBUI boleh. Oke, Mbak, aku ada pertanyaan nih. Mbak Retno mau tanya? Bu Retno, enggak? Oh, enggak, oke, baik. Belum. Oke, baik. Saya dulu deh. Mas, jadi kan sebetulnya materi ini kan lebih
lebih banyak membahas tentang manajemen keuangan juga ya, terkait tentang manajemen stok. Nah, sebetulnya ya sebetulnya kan kami juga di sini pada awal-awal pelatihan juga sebetulnya sudah membahas tentang manajemen keuangan ya, tentang neraca, debit kredit seperti itu. Dan di sini kita tadi membahas tentang manajemen stok ya. Berarti kita lebih fokus pada barang ya, pada produksi yang dimana dalam usaha dagang tentunya kita pasti yang namanya stok itu harus ada. Nah, ini kan kita berbicara soal UKM nih ya. Hampir sebagian besar dari bapak-bapak ibu-ibu sini adalah usaha ya, usaha di sektor kecil menengah, yang dimana barang-barangnya tersebut tidak terlalu banyak seperti yang memang dijelaskan kayak dari Unilever lah stoknya. Nah, bagaimana cara bisa mengaplikasikan misalkan barang-barang yang seperti yang dropship atau reseller, kemudian kayak jual apa lagi ya, jual sabun. Nah, di warung-warung kecil itu seperti apa sih ya, Mbak ya? Mengkonsepkan antara materi yang tadi kita sudah bahas bersama-sama, kemudian kita aplikasikan kepada unit UMKM yang hampir sebagian besar semua Bapak Ibu sini punya, seperti itu. Oke, coba saya jawab ya. Jadi sebenarnya dari yang tadi kita bahas itu kan kayak dewanya yang kita bahas adalah tentang stok itu sendiri. Dari stok datang sampai akhirnya stok itu keluar karena kita udah pindah tangankan ke konsumen. Nah, kalau yang dari bahasan tadi, yang pertama itu tentang yang mungkin kalau kita nggak mau pusing untuk ngitung-ngitung, itu adalah tentang quality control. Nah, kena quality control ini penting sekali karena saat kita menjadi wirausaha, berarti kan yang kita serve atau kita layani adalah konsumen. Nah, ketika kita memberikan stok dengan kualitas yang kurang baik, artinya itu akan menurunkan si kepercayaan konsumen kepada kita kan. Jadi ada kemungkinan, mungkin nggak misalkan nih, saya beli tadi misalkan yang dijual adalah baju gitu, baju tidur yang sekarang udah ngehit, sering dibawa pakai ke mall-mall itu misalkan. Oke, misalkan aku beli baju tersebut, ternyata jahitannya nggak rapih nih, atau warna benangnya beda sama motifnya gitu. Nah, kemungkinan saya akan beli lagi enggak? Enggak dong. Nah, makanya dari awal kita barang baru datang ke kita, misalkan kita produksi sendiri, berarti barang yang baru datang itu ada benang, ada kain. Nah, kita harus ngecek apakah benang yang kita mau itu benar-benar yang datang sesuai dengan keinginan kita. Terus dari kain yang kita harapkan atau yang kita bayangkan untuk produk kita itu udah sesuai belum sih dengan barang yang datang. Nah, dari situ pertama bisa dilakukan. Terus dari tadi berarti kita sudah melakukan quality control terhadap kondisi fisik. Terus yang selanjutnya adalah misalkan kita melakukan quality control terhadap jumlah. Nah, kita karena kita misalkan mau buat 100 baju, saya butuh 50 roll benang. Nah, kita pesen nih online, karena biasanya kalau kita beli bahan misalkan di Shopee lebih murah gitu daripada kita datang ke tempatnya langsung. Oke, kita pesen 50 roll benang. Ternyata waktu datang kita nggak ngecek tuh, kita langsung memberikan barang yang datang ke penjahit gitu. Nah, ternyata barang yang datang kurang nih, kurang 2 roll. Nah, di situ berarti kita ada miss lagi kan, karena kita nggak melakukan quality control saat barang datang. Efeknya apa? Efeknya bisa jadi waktu barangnya sudah mulai diproduksi, dijahit jadi baju, si penjahit tiba-tiba laporan, Mbak, benangnya kurang 2, Mbak, gitu. Atau Mbak, kurang 3. Nah, kalau kita dari awal nggak ngecek, kita akan mikir, oh, berarti emang kebutuhannya itu 52 roll nih, yang kemarin aku beli ternyata 50 itu kurang. Ternyata kalau ditelaah lebih dalam, bukan kebutuhannya yang kurang, tapi barang yang kita terima memang kurang, kayak gitu. Itu mungkin contoh simpelnya. Terus kalau untuk
tadi penentuan restock barang, itu juga bisa kita lakukan. Misalkan kita nih jadi dropship, terus kita jualnya berbagai macam barang, dari kita jual mukena misalkan, terus kita jual baju tidur tadi, terus kita jual spray, sama kita jual kerudung. Nah, kalau dilihat dari 4 barang tadi, bisa jadi nih yang terjual paling banyak adalah spray. Karena kebutuhan sehari-hari, okay, spray-nya terjual dalam 1 bulan terjual 100. Terus ternyata mukena terjualnya cuma 50. Nah, kalau kita nggak melakukan perhitungan GP tadi atau laba kotor, mungkin kita pasti akan ngelit dari angka penjualan kan. Tadi yang paling banyak kejual adalah si spray. Ya, oh berarti bulan depan aku beli laginya dari supplier spray aja, karena itu paling laku. Gitu. Ternyata setelah ditelaah lebih dalam, keuntungan yang paling besar itu adalah dari mukena. Misalkan si spray, satu spray ini untungnya 5.000, sedangkan mukena ini 20.000. Memang yang beli mukena gak terlalu banyak, karena kan orang ganti mukena juga gak tiap bulan dia ganti mukena. Kan? Tapi ternyata kalau di total-total, laba kotornya paling banyak adalah dari mukena. Misalkan dari mukena dia bisa laba 2 juta, sedangkan dari spray tadi karena per spray cuma 5.000, dia untungnya cuma misalkan 500.000 gitu. Nah, jadi kalau kita udah perhitung GP, kita tahu, oh sebenarnya yang paling menguntungkan saya nih, biar pendapatan saya optimal tuh jual mukena loh gitu. Jadi bisa jadi, okay, berarti bulan depan saya harus meningkatkan target penjualan mukena. Misalkan kayak, okay, saya endorse deh selebgram-selebgram untuk pakai mukena gitu. Gitu sih Mas, kira-kira kalau pengaplikasiannya untuk UMKM. Oh, okay, baik. Kemudian aku mau nanya lagi. Jadi, ada nggak sih Mbak platform atau sebuah perusahaan? Ya mungkin saya juga bisa, mungkin ini bisa menyinggung Warung Pintar juga. Gimana kan sebetulnya kadang misal nih kalau saya mau jualan baju anak misal, atau misalkan saya jualan jersey sepak bola. Tapi saya nyajir jersey sepak bolanya itu bukan jersey original ya, bukan jersey tapi jersey yang memang diduplikasi tapi tidak terjual secara resmi, Mbak, masalah gitu. Kan sebetulnya saya udah punya pasar nih, pasarnya bagus. Akan tetapi sebetulnya produk-produk yang saya jual kan memang saya resell kembali, artinya saya juga harus membeli dari supplier. Tapi kebetulan si produk ini memang punya kualitasnya tidak bagus lah ya, kalah dengan pedagang lain gitu, saingan saya. Nah sebetulnya ada nggak sih Mbak untuk bisa kita memang concern pada suatu produk, tapi pasar kita bagus, tapi produknya itu kurang bagus. Nah, maksud saya, apakah ada platform yang menyediakan banyak supplier kepada yang menyediakan supplier atau men-supplier produk-produk yang kita inginkan dengan catatan kita sudah punya pasar tersendiri gitu, Mbak? Gitu sih, ngerti nggak Pak maksudnya? Saya udah punya pasar nih gitu. Tapi kita mau cari supplier yang bagus yang baru, gitu ya? Iya, gitu. Kalau dari Warung Pintar sendiri itu nggak mau jalan? Kalau dari Warung Pintar sendiri, produknya sendiri kan kalau Warung Pintar ini ya FMCG, jadi benar-benar yang kebutuhan-kebutuhan pokok kayak gitu. Atau ya kayak kalau kita ngeliat Lotte Mart, yang dijual Warung Pintar juga Lotte Mart. Nah, kalau dari Warung Pintar sendiri, kan kita berarti juga punya supplier kan, tapi dalam mungkin ukuran lebih besar, karena kayak langsung dari PT Unilever, PT apa-apa gitu. Nah, kalau dari kita, misalkan sekarang saya stok barang minyak goreng di Moli, biasanya dari PT ABC gitu. Nah, ternyata dari PT ABC itu bisa dibilang
kurang fit dengan kita suppliernya gitu kan. Kalau tadi kan contohnya kurang, kalau yang dicontohkan Mas Bundan, kurang fit atau kurang sesuainya karena kualitas barang. Yeah, nah, kalau saya misalkan nggak cocoknya karena sistem pembayaran. Misalkan sistem pembayaran dia itu harus dilakukan saat barang datang. Nah, tapi dari Warung Pintar nggak mungkin nih saat ini kita itu keuangannya misalkan sedang tidak bagus, kita harus nyari tempat lain. Nah, kalau dari Warung Pintar sendiri, biasanya dari tim procurement atau tim pengadaan itu akan melakukan gerilya. Gerilya itu dalam artian gimana sih? Ya, dia nyari supplier atau distributor lain yang bukan distributor utama. Contohnya, kalau dari PT ABC tadi, itu memang distributor utama. Bahkan dia yang produksi, tapi tidak sesuai dengan kita. Karena kita bisa nyari supplier di bawahnya yang ukurannya juga besar. Jadi kita bisa dapat harga murah juga. Jadi kalau biasanya nih perusahaan, kalau ada distributor besar, itu dengan distributor biasa, harganya akan pasti lebih murah dengan distributor yang besar tersebut kan. Karena pembeliannya dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga kita, walaupun kita nggak berhubungan langsung dengan distributor utama, kita bisa dapat harga yang nggak jauh beda gitu. Nah, terus kalau tadi kita ngomongin tentang jual jersey dan lain-lain, kalau pengalaman di perusahaan kebetulan belum ada, karena kita kan bukan dropshipper. Tapi kalau saya pribadi, saya juga jualan online shop gitu. Biasanya untuk sebelum saya menentukan supplier, yang saya pertimbangan pertama adalah kualitas produk. Jadi kayak, aku udah punya pasar nih, baju tidur. Kebetulan jualnya baju tidur ya, jadi contohnya dari tadi baju tidur. Aku udah punya pasar nih, baju tidur yang kualitasnya grade A gitu. Nah, tapi suatu ketika tiba-tiba supplier yang biasanya kualitasnya menurun jadi grade B. Nah, biasanya saya sendiri itu akhirnya saya mencoba di Shopee nih. Saya nyari di Shopee. Kenapa milih Shopee nggak Tokopedia? Karena gratis ongkir. Jadi HPP kita bisa lebih kecil. Terus akhirnya biasanya saya mencoba beli barang yang saya lihat produk kualitasnya juga nggak jauh beda dengan barang saya sebelumnya. Gitu. Nah, gimana sih cara kita tahu barang itu beneran bagus atau enggak? Kalau saya lihat dari kalau barang memang bagus, di reviewnya pasti yang bintang satu pun tidak ada gitu. Terus kita lihat dalam satu bulan tersebut, orang tersebut menyelesaikan pesanan berapa banyak sih? Biasanya kayak gitu. Misalkan saya udah dari profil e-commerce supplier tersebut, baik. Jadi saya biasanya beli satu dulu, yang saya akhirnya jadikan sampel untuk melihat apakah benar kualitasnya bagus atau tidak gitu. Terus kalau kita ingat-ingat materi tadi, yang terakhir itu untuk memilih supplier adalah dia mau memberikan barang tester. Nah, jadi kita bisa approach nih, misalkan teman-teman nyari supplier dari Instagram atau Facebook, kelihatannya udah bagus, terus mereka meyakinkan, tawarkan saja kerjasama kayak saya punya bisnis jual ini juga nih, tapi saya boleh nggak lihat testernya dulu gitu. Jadi misalkan perjanjiannya testernya atau produk sampelnya akan saya kembalikan kalau saya nggak jadi transaksi gitu. Atau kalau memang mereka baik, biasanya ya mereka akan ngasih tester itu dengan cuma-cuma, tapi untuk next pemesanan harus pesan dengan kuantiti sekian ya, kayak gitu sih. Jadi kenapa kita berani kerjasama dengan kayak, kalau saya nggak jadi beli, kita balikin lagi barang testernya, karena di situ kan berarti kita cuman mengeluarkan uang pengiriman aja kan, itu lebih kecil daripada kita beli barangnya dulu, gitu sih. Jadi saya jawabnya kalau yang tadi jersey dan lain-lain, itu dari pengalaman pribadi. Oke. Mungkin Mbak Imas, untuk Warung Pintar, ini berarti basis produknya produk-produk bahan pokok ya, yang mayoritas banyak di warung-warung kan ya Mbak ya?
Iya betul, yang dijual ya, di warung. Yang di warung-warung. Oh, berarti kan tadi sudah sebut misalkan di warung memang banyak produk-produk Unilever ya. Macam-macam. Ya, salah satunya itu. Salah satunya ada produk Unilever dan mungkin ada dari Nestle atau yang lain. Oke. Bisa kasih contoh nggak, Mbak, sih bagaimana misalnya nih saya punya warung. Mbak sebagai atau memang sebagai pihak warung pintar itu melihat kita tuh sebagai apa gitu, cara pendistribusian barangnya seperti apa, apakah kita harus punya legal standingnya, asas hukumnya, atau kita harus punya resmi sebagai warung yang memiliki izin resmi atau seperti apa sih, Mbak? Karena kan hampir sebagian besar bapak ibu di sini juga sepertinya boleh nih mendengar bagaimana warung-warung pintar bisa menjadikan mitra gitu untuk mensuplai barang-barang yang dibutuhkan yang sejauh ini memang kita tahu supplier di warung-warung itu kan banyak tuh, ada yang dari mana-mana-mana sehingga biaya produksinya biaya jualnya lebih mahal. Mungkin bisa dijelaskan sekilas. Oke, boleh. Jadi kalau dari warung pintar sendiri, jadi pertanyaannya seperti apa sih di mitra warung pintar gitu kan, atau ya, buka okay. warung pintar gitu. Nah, sebenarnya kalau dari warung pintar sendiri untuk kita itu nggak ada syarat yang gimana-gimana kalau sekarang ya. Karena kita itu udah sempat pernah ganti model bisnis gitu. Kalau dulu kalau teman-teman yang di Jakarta atau di Jabodetabek mungkin tahu di pinggir jalan ada gerobak-gerobak kuning tulisannya warung pintar. Nah, kalau itu dulu lumayan lebih rumit. Kayak dia harus punya tempat berjualan, dan tempat berjualannya itu harus legal. Legal itu bukan berarti kita sendiri ukurannya berbeda. Kayak kalau kita jualan di situ, kita nggak akan diusir gitu. Jadi bisa emang tempat tersebut milik pribadi, nyewa. Terus yang kedua, bisa dilalui minimal mobil. Gitu. Jadi kalau udah melalui itu, sebenarnya hanya itu yang dipertimbangkan. Kalau udah oke, nanti akan diberi seperangkat gerobak dan alat-alat di dalamnya. Kok dulu kayak gitu. Jadi dengan minimal, jadi untuk pertama kali jualan, Bapak Ibu di situ harus membeli barang atau ngisi barang. Kalau barang gerobaknya nggak diisi barang, kan nggak bisa jualan ya walaupun ada gerobak. Nah, di situ dia harus beli Rp250.000. Nah, tapi kalau sekarang untuk akhirnya menjadi mitra warung pintar cukup download aplikasinya warung pintar di Play Store. Nanti pertama, jadi sekarang itu persis kayak kita beli sesuatu di Tokopedia atau di Shopee. Jadi kayak yaudah ngisi data diri, alamatnya di mana, terus nomor telepon dan lain-lain, data diri, terus kita beli sesuatu di situ. Nah, kalau kita udah pendaftarannya, registrasinya, kita udah bisa beli di situ. Nah, harganya dijamin, harganya seperti harga kalau kita ke distributor. Nah, benefitnya apa kalau beli di situ? Karena kan tadi kita bilang kita mensuplai bukan end konsumen kan, atau bukan konsumen terakhir, tapi kita mensuplai warung-warung atau toko-toko. Nah, di situ benefitnya adalah, pengantarannya adalah H+1. Jadi misalkan pesan hari ini yang penting di bawah jam 4 itu akan dikirim besok dan tidak ada biaya pengantaran gitu. Terus dari aplikasinya itu sendiri akan ada edukasi-edukasi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas penjualan dan meningkatkan kayak sekarang nih di tim akademi sini kan diajarin kayak pembukuan dan lain-lain. Di sana juga akan ada materi-materi tersebut. Terus ada lagi, jadi setiap regional, bahkan Tangerang Selatan, itu mereka kayak punya tim sendiri, kayak dia punya grup yang mana di situ akan ada dari warung pintar sebagai apa ya, yang ngecek kayak keadaan sekarang gimana penjualannya gitu. Oh, misalkan dia bilang lagi turun nih gitu. Nah, nanti akan dibantu gimana caranya untuk menaikkan penjualan di tempat tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Mas. Tinggal yang penting download aplikasi dulu, registrasi. Kalau udah selesai registrasi,
langsung melakukan kulaan. Kulaan itu ada apa? Sorry, kulaan itu. Nah, kulaan itu kalau orang kayak kita belanja barang ke distributor atau supplier yang mau kita jual lagi. Oke. Pilihan barangnya memang lebih banyak barang-barang pokok ya, Mbak ya. Oke, siap. Terus ada yang mau bertanya nih? Kita gunakan dari sampo, sabun, beras, ya gratis ongkir. Ada lagi nggak? Oke, ada yang mau bertanya dari Pak Asep, mungkin Mas bisa Asep. Open mic, bisa langsung bertanya langsung ke Mbak Imas. Halo Pak Asep. Oke, mungkin langsung saya bacakan aja ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Asep. Dari order sampai lokasi berapa lama pakai warung pintar? Harganya sama dengan distributor kah? Itu Mbak, ada pertanyaan di chat seperti itu dari Pak Asep. Oke, kalau harga dari aplikasi itu harganya ya lumayan cukup bersaing dari distributor. Terus kalau untuk berapa lama pengantarannya, jadi pengantaran kita itu selalu H+1, di mana di hari hanya adalah pemesanannya maksimal di jam 4. Jadi kalau misalkan Bapak pesannya jam 2, jam 1, atau pokoknya sebelum jam 4, besoknya akan diantar. Nah, terus dari aplikasi itu juga akan kelihatan nih, diantarnya itu kira-kira jam berapa. Iya, gratis ongkir. Oh, cakupan wilayahnya saat ini baru sebatas Jabodetabek atau sudah ada di daerah-daerah lain, Mbak? Kalau untuk yang di luar Jabodetabek, ada di Bandung, ada di Solo, terus ada di Semarang, dan di Surabaya. Oke. Baik. Kalau mau lebih jelas, nanti bisa lihat di Instagram @warungpintar. Nah, jadi terus bisnisnya Warung Pintar sendiri kan bukan hanya suplai barang. Ada banyak beberapa bisnis lain yang mana itu akan meningkatkan pendapatan dari si mitra. Karena kita kan ada pengiriman barang. Kita kerja sama-sama Paksel dengan harga yang lebih sedikit, lebih murah dari Paksel. Misalkan, jadi kalau pengiriman antar kota di dalam Jabodetabek, misalkan dari Depok ke Depok itu pengirimannya biayanya hanya 10.000 dengan maksimal 5 kilo. Nah, pengirimannya itu kita tinggal, misalkan saya mau kirim barang gitu. Nah, itu saya tinggal naruh barangnya ke warung pintar terdekat gitu. Jadi, kalau Bapak Ibu jadi punya warung pintar, itu ada pendapatan lain biaya consignment si pengiriman-pengiriman tadi. Jadi intinya warung pintar tuh kita memikirkan gimana caranya meningkatkan pendapatan mitra-mitra tidak hanya dari jualan gitu. Oke. Baik. Ya, Bapak Ibu, kan beberapa waktu yang lalu sudah kita pernah membahas mengenai pembukuan. Salah satunya kita juga membahas terkait stok opname. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bagaimana nih kondisi aktivitas stok opname-nya? Apakah ada kendala enggak? Mungkin barangkali kalau ada di sini Bapak Ibu yang sudah mengaplikasikan bagaimana stok opname yang waktu itu disarankan oleh Bu Eka. Ada kesulitan kendala enggak, Bu, sejauh ini? Barangkali nanti di sini kita bisa bahas sedikit. Bu Dewi Ayu, gimana kabarnya, Bu? Iya, Mas. Iya. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mas ya? Betul. Iya. Oke. Mau nanya yang Mbak, tolong saya agak bingung karena mungkin lagi flu, jadi fisiknya lagi nggak fit.
Tadi saya kurang paham, Kak. GP, misalkan barang apa tadi ya? Spray sama apa tadi, Mbak? Mukena gitu. Oh, ternyata mukena ini lebih ini. Jadi saya konsennya ke sini. Nah, itu saya ngitung ininya gimana, Mbak? Saya masih lola. Iya. Gitu. Hitung, bisa di ini dijelasin ya? Gitu. Boleh. Iya, yang ngitung GP-nya supaya kita bisa konsen ke satu produk gitu. Misalkan kita ada beberapa produk kan gitu. Kalau di situ ada banyak produk, misalkan ada 5 atau 4 produk gitu kan. Nah, kita konsennya kita wajibnya konsen ke produk yang ini gitu. Jadi apakah yang 4 ini kan nggak mungkin kita abaikan, tetap kita konsen juga, tapi kita fokus ngejar ke omsetnya dengan ke produk ini gitu. Oke. Ini tadi kita ngelihat GP atau rumus perhitungan GP itu adalah ini. Rumusnya adalah harga jual dikurangin diskon dikurangin dengan harga beli. Jadi misalkan tadi kita jual mukena gitu ya. Mukena terus harga jualnya misalkan berapa nih? Mukenahnya harganya 150.000 gitu ya. Terus misalkan anggap aja nggak ada diskon, jadi benar-benar harga jual sama harga pokok kita. Oke, harga pokok kita misalkan dari mukenanya sendiri harganya misalkan 100.000. Tapi kita ada biaya-biaya lain kayak biaya pengemasan, terus ada biaya penjahit dan lain-lain. Nah, anggap aja HPP-nya ini kok dihitung-hitung harganya 130.000. Nah, maka GP atau laba kotornya itu 20.000. Jadi laba kotor itu benar-benar cara ngitungnya sebenarnya dari harga jual dikurangin harga beli. Gitu, Bang. Jadi berarti GP-nya adalah per satu produk adalah 20.000. Nah, ternyata si mukena tadi itu kejualnya 50. Nah, berarti total keuntungan laba kotor kita adalah 1 juta. Nah, terus tadi ada spray. Nah, si spray ini misalkan harga jualnya 150.000 juga deh. Tapi harga pokoknya itu kayak nggak jauh beda karena kita ngambil untungnya sedikit. Misalkan harganya 45.000. 145.000. Jadi laba kotornya per satu spray-nya adalah 5.000. Nah, ternyata terjualnya sebulan ini 100. Nah, dari sini nih Bu, kalau kita fokus ke ini, kita bisa lihat sebenarnya pendapatan dari GP kita yang besar itu adalah mukena, walaupun dia lakunya cuma 50. Sedangkan spray ini lakunya 100, tapi nggak lebih besar loh. Jadi maksudnya kita menghitung GP ini pingin membenarkan bahwa kayak ingin membenarkan bahwa pernyataan kayak yang kita
restock atau kita gencarin itu adalah yang penjualannya paling banyak gitu misalkan. Kalau secara kita nggak ngitung GP, kita pasti akan restock yang laku 100 kan, karena lebih laku dari yang laku 50. Iya. Iya. Oh gitu. Ya ya, paham Mbak. Dewi, sekarang usahanya jualan apa? Kerupuk ikan Mbak, sama ikan asin. Dari mana Bu asalnya? Batam. Jualannya di mana? Seputaran Batam aja Mbak. Ya, karena kalau keluar itu kan di Batam kena pajak, jadi agak susah. Ini kan ongkirnya pasti tinggi, jadi agak kurang gitu yang ke luar kota. Jadinya Batam aja. Mm-mm. Oh, jadi pakai hitungan GP ini ya? Okay. Kalau di Batam itu, apakah ikan asin itu banyak di Batam, Bu? Maksudnya kalau kayak terasi itu kan di Madura emang banyak gitu. Nah, kalau di Batam sendiri gimana? Ya, banyak Mbak. Karena memang mereka kan nematariannya nelayan ya, jadi ikan kan banyak, jadi supaya enggak stoknya itu enggak berlebihan misalkan, jadi mereka asinkan gitu. Mungkin kalau Ibu mau fokus selain kalau mau meningkatkan pendapatan selain fokus ke GP ini, mungkin ini Ibu kayak udah mempelajari gimana sih orang-orang Batam itu kalau mengkonsumsi atau beli sesuatu gitu. Karena contohnya kalau saya, keluarga saya kan tinggalnya di Bali. Nah, orang Bali itu punya kebiasaan sesuatu yang lagi happening, itu tuh kayak langsung semua beli gitu. Kayak waktu itu, waktu saya SMA, saya inget ada helm merek apa ya, Kayete, itu lagi in gitu, lagi booming. Semua langsung beli gitu. Jadi mungkin Ibu bisa memperhatikan kira-kira orang Batam ini kayak apa sih? Apakah mereka ini tertarik beli sesuatu yang lagi viral di Jakarta, misalkan gitu. Jadi mungkin pengolahan ikannya tadi bisa diikuti kayak yang lagi viral. Karena kan tadi Ibu bilang kalau pengiriman lumayan mahal. Nah, jadi mungkin akan menjadi pilihan untuk teman-teman yang di Batam untuk beli sesuatu yang viral itu dari produksi Batam itu sendiri daripada beli yang dari Jakarta misalkan. Oke. Ya, Mbak. Terima kasih idenya. Ada lagi dari Ibu yang mau ditanyakan? Untuk saat ini masih itu Mbak, cukuplah ya hitung-hitung GP-nya. Kayaknya kan kita sama ini hitungnya kan berdasarkan barang yang, oh ini barang yang paling banyak laku, ini aja yang sering diorder. Ternyata waktu dihitung GP-nya itu ternyata barang ini GP-nya kecil. Jadi yang ini lebih besar gitu. Jadi kita udah tahu gitu kan. Jadi ke produk mana itu. Oke. Ya Mbak, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ibu, semoga bermanfaat. Oke, ada pertanyaan Mbak dari Bu Janatasha. Nih, saya bacain aja ya Mbak ya. Maaf tadi saya lihat barang micellar cleansing waternya nilainya minus 75.000 sebab harga jual plus diskon lebih kecil dari HPP. Kenapa harus gitu restock bahkan sebagai prioritas kedua? Jadi rugi produksi saya. Gimana betul Mbak? Mungkin Mbak bisa lihat. Iya, aku coba share screen lagi. Let's see.
Adi itu ada micellar water. Oh, ini. Nah, kalau misalnya kan kalau yang kita bahas adalah waktu kita mau menentukan prioritas restock, itu kita bisa ada dua hal yang dipertimbangkan. Maksudnya kita bisa pilih salah satu. Yang pertama, dari GP yang tadi barusan dijelasin, dengan GP yang paling besar, atau dari stock days. Stock days ini artinya adalah yang barangnya lebih cepat habis gitu. Maksudnya lebih cepat habis. Jadi kalau kita ngomongin stock days, misalkan ini Pepsodent, stock days-nya 10,4. Nah, artinya sekali kita punya stok si Pepsodent, misalkan kayak hari ini aku beli Pepsodent dari supplier, terus aku biasanya beli per 2 minggu ke supplier. Nah, selama biasanya si Pepsodent ini, dia itu akan habis di hari ke-10. Nah, jadi kita bisa pilih salah satu. Kita mau fokus ke yang mana sih? Apa mau ke GP atau pergerakan barang yang ada di lokasi kita? Nah, kalau kita melihat untuk lead mineral water, kalau kita melihat dari GP, di sini udah pasti dia minus. Kenapa? Karena kita memberikan diskon kepada si penjual gitu. Tadi kan alasannya kita ngasih diskon karena ini udah mau expired. Nah, tapi kalau ngelihat stock days, ternyata dia ada di prioritas nomor 2. Karena dalam 38 hari dia selalu habis gitu. Sedangkan lainnya bisa sampai 60 hari, 100 hari. Nah, ini berarti kita sesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Kalau kita melihat barangnya saat ini adalah barang yang dekat dengan expired, pasti kita memilihnya adalah kita jual kan terlebih dahulu, bukan kita untuk restock lagi. Tapi in case barang tersebut normal, benar-benar normal, bukan sesuatu yang lagi mau expired, kita pertimbangkannya pasti lebih baiknya dengan si stock days ini gitu. Jadi ini dipilih salah satu. Kalau kita ngomong sekarang, karena kita case-nya adalah GP, artinya keuntungan pasti berhubungan dengan tadi yang mau expired, kita mau rugi, berarti kita ngomongin keuntungan, kita urutinnya berdasarkan GP. Jadi bisa dari sini, dari yang paling besar, sorry. Nah, berarti yang paling besar tadi, nah, prioritas nomor satu. Tapi kalau kita mau fokusnya ke cepat habisnya berapa hari tadi, kita pilihnya, ini tadi belum diisi, jadi ini Pepsodent dan lain-lain. Gitu. Jadi kita sesuaikan lagi saat ini itu kondisi barangnya sedang seperti apa. Kalau mineral water tadi tidak expired, kemungkinan dia jadi prioritas nomor 2 setelah Pepsodent. Itu kurang lebih. Oke, baik. Sudah jelas ya, Bu Jenatasha? Penjelasan saya. Itu karena tadi ada case expired, mau expired itu aja sih, Bu. Kalau nggak expired, dia tetap jadi prioritas nomor 2 kalau dari stock list. Oke, baik. Terima kasih Mbak Imas atas penjelasannya. Kan ada yang mau naik lagi. Oke. Ada aku satu punya kuis terakhir untuk seru-seruan. Terakhir. Oke. Coba. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Mbak Imas. Boleh deh. Mungkin ada. Nanti mungkin setelah nanti kan Kak Imas mau ngasih kuis ya, sedikit kuis. Ya, nanti setelah kuis nanti Kak Imas menjelaskan sedikit tentang tugas yang akan diberikan, seperti apa isian-isiannya. Nanti kan ada tugas yang akan diberikan berupa Excel worksheet. Nanti setelah kuis ini nanti Mbak Imas jelaskan ke Bapak Ibu semua di sini. Oh, silakan Pak Imas. Sebelum kuis sebenarnya ya sama-sama Bu Jana. Jadi sebenarnya kuisnya saya pakai aplikasi namanya. Nah, tapi ini tuh butuh kayak misalkan sekarang saya lagi, nah, GIPS itu harus dilakukan di HP gitu. Nah, kalau di sini kayaknya cuma pakai satu device ya. Ada yang pakai laptop dan HP? Ada yang pakai laptop nggak sekarang? Enggak ya?
Kalau enggak berarti kita jawabnya pakai suara aja ya, cepet-cepetan. Oke, baik, boleh-boleh. Oke, jadi dari Mas Bondan paling ntar perhatiin kayak, oh siapa nih? Kita coba ya. Boleh. Oh iya, ini belum ada yang join, harus join. Bentar, aku joinin ke diriku sendiri dulu ya. Biar bisa. Iya, aku milih dia. Kalau ada yang punya HP nganggur yang nggak dipakai ini bisa ntar masuk ke ini, bisa buka kahoot.it Google-nya. Oke, kahoot.it ya. Kalau udah nanti masukin kodenya in. Oke, ini saya coba login. Kodenya dimasukin dulu, Mang. Kodenya dimasukin. Nah, udah tuh. Jadi kita bisa main game. Mak, aku main game dulu apa di sini? Silakan masuk ke sini. Kalau ada yang punya HP nganggur. Ini baru saya sendiri yang masuk. Tunggu satu menit ya, habis ini kita mulai. Ditunggu. Saya coba kalau yang bisa join silakan masuk ke sini. Jadi seru, akan kelihatan siapa sih yang nilainya tertinggi. Kahut. Terus masukin pinnya ini. Wih, ada Bu Jana. Nah, kita main game sekolahku Mas. Ada lagi yang mau masuk sebelum saya mulai? Ya, Mbak. Kayaknya enggak deh, Mas. Loginnya cukup lama ya. Oke, bentar. Berapa kodenya? 178-1116. Oke, udah. Oke, udah enggak? Oke, ada lagi? Kita mulai ya. Jadi nanti pertanyaannya ada di layar sini. Pilihan jawabnya tinggal pilih di HP Bapak Ibu sendiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Pak, aku main game Sakura Simulator. Nah, ya, pertanyaannya ini silahkan dipilih jawabannya. Manajemen wirausaha. Manajemen stok. Manajemen stok. Ya, ini udah jawab semua ya. Mantap. Aku main game semua, tapi dia lah aku bisa nggak. Kalau dari yang join tadi. Benar tadi teman-teman ada yang jawab juga manajemen stok. Lanjut. Nih, yang paling cepat sementara ini yang jawab Bu Yuli. COGS. Ada dua orang yang salah jawab. Oke, okay, coh doang ini kayaknya COGS sama ada juga yang jawab. Mas Bon dan ini yang menang sekarang. Lanjut, siap-siap teman-teman.
Mama, stop in the supplier. Ya kok? Stop di perjalanan dari supplier. Ingat di sini ada kecualinya gitu. Jadi nomor 1, 2 dan 3 ini yang benar ya. Iya. Kita melakukan quality control ketika dari supplier, waktu mau ke konsumen sama di tempat usaha kita. Gitu ya. Mas Bunda nih masih yang menang. Ayo Bu Yuli, Bu Yuni, Mas Riza, kalahkan Mas Bondan. Mama, kalau mau beli kerupuk lagi. Benar. Benar. Ya, keluar sendiri, Mbak. Stock base ini salah satu waktu kita mau bikin prioritas restock barang. Benar. Ada satu orang yang salah. Kita lanjut. Saya harus jawab salah nih. Lanjut ya. Mempertimbangkan CP. Jumlah utang. Sebenarnya kan ada dua ini kan, kita bisa dari GP, bisa dari stock list. Jadi sama-sama benar kalau jawab antara dua ini. Awal-awal Toyota IC Ohno ini pemilik perusahaan Toyota. Dapat yang jantan benar. Mama, Hana. Ayo, Bu Yuni, semangat, dikit lagi, lanjut. Kelihatan, nah ini, kira-kira. Pertanyaannya, produk apa yang paling cepat habis? Betul, Den. Ada yang jawab super mie. Jadi kalau ditanya kira-kira produk mana sih yang paling cepat habis, berarti kita ngomongin dari stock days, cari stock days-nya yang paling kecil. Lanjut ya. Naik nih Bu Yuni sama Bu Jana. Lanjut. Jadi semua ini benar kenapa? Karena dari materi kita tadi ya, kalau kita pilih supplier, kita biasanya pilih bisa yang produk mau kasih produk tester, TNC-nya sesuai dengan kebutuhan kita, terus kualitas barangnya terjaga dan memiliki track record yang baik. Soal terakhir, siap-siap ya. Terakhir. Iya. Iya dong.
Alhamdulillah ya jawab iya dong semua. Kalau ada yang jawab nggak perlu, pusing nih saya. Oke, udah selesai ibu-ibu. Coba kita lihat siapa yang juara satu. Mas Bunda juara tiga. Bu Yuni. Sama. Tapi minggu depan ada game kayak gini lagi mbak ya? Itu terakhir. Iya baik. Aku jelasin tugas untuk ke depan kalian. Ya baik Bapak Ibu, jadi tugas untuk pekan ini ada tugas, ada worksheet yang nanti akan dikasih setelah nanti acara ini selesai akan saya sampaikan di grup. Nah ini penjelasannya akan disampaikan oleh Mbak Imas. Ya. Oke, jadi tugasnya ini sebenarnya nggak jauh dengan yang sudah kita lakukan tadi. Pertama, ini lakukan pencatatan. Jadi tugasnya ini saya nggak memberi soal, tapi silakan gunakan punya Bapak Ibu sendiri. Jadi misalkan dalam satu minggu terakhir atau dua minggu terakhir habis restock barang atau habis beli sesuatu ke supplier, itu pakai data itu aja. Seperti biasa yang harus dicatat harga jual, harga beli, terus jumlahnya berapa, dapat diskon atau tidak, itu boleh dimasukkan. Terus minimal 10 barang, terus andaikan dalam dua minggu ini nggak beli 10 barang, boleh dari minggu-minggu sebelumnya dimasukin aja. Nah, dari situ silakan buat prioritas pembelian barang tersebut, boleh salah satu atau boleh dua-duanya. Silakan pilih mau bikin prioritas dari tadi GP terbesar atau dari stock days terkecil. Nah, kalau udah dibuat nih, sebenarnya kalau sudah dibuat, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, silakan sebutin dua barang yang akan direstock, terus alasannya kenapa memilih dua barang tersebut. Misalkan nih, bikin dua perbandingan, bikin yang GP sama bikin yang stock days, itu boleh. Yang satu barang dari GP terbesar, satu barang dari stock days terkecil, itu boleh juga. Terserah pokoknya. Terus, pertanyaan selanjutnya, apakah ada barang yang kira-kira nggak akan direstock dalam waktu dekat? Nah, kalau ada, jelasin alasannya kenapa. Kalau nggak ada juga, silakan dijelaskan alasannya kenapa. Gitu. Udah sih, ini aja tugasnya. Sampai ketemu di minggu depan. Silakan Mas Bondan, lanjut. Oke, baik. Oh ya, Mbak Imas, ini ada pertanyaan terakhir. Kalau dropshipper gimana? Iya, ini patuh. Lumayan krusial juga pertanyaannya. Kan tidak nyetok, kan nggak nyetok gitu kata. Nah, Mbak. kalau dropshippernya satu barang nggak apa-apa dibuat. Berarti satu, kalau memang jualannya misalkan spray aja gitu, nggak apa-apa dibikin aja satu, terus kasih alasannya nanti kira-kira kapan akan restock, kapan nggak akan restock barang tersebut, kalau barangnya cuma satu ya. Tapi kalau jadi dropshipper dan menjual beberapa barang, sama aja bisa dibuat seperti ini, kan kayak tadi kan, kayak kita jual mukena sama kita jual spray aja, kita bisa membandingin tuh mana kira-kira yang akan di-restock jadi prioritas utama. Kan akan ada harga jual kita, terus harga beli, jadi kayak selisih. Misalkan kita sebagai dropshipper dapat untung 5.000 gitu. Nah, berarti harga jual dan harga belinya kan bisa ditambah dan dikurangkan sesuai kebutuhan. Gitu. Oke. Baik, kalau seperti itu, terima kasih untuk Mbak Imas yang sudah menyampaikan materinya yang cukup lengkap dan sangat seru ya. Ada game shift-nya juga. Ya, nanti sampai ketemu lagi di... Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk pembahasan tugas. Yang pasti nanti pembahasan tugas kita akan banyak diskusi. Jadi kami harap bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini
juga yang ada di grup untuk mengerjakan tugas terakhirnya. Karena kebetulan minggu depan itu adalah minggu terakhir untuk pelatihan Akademi Wirausaha. Jadi kita harap semua Bapak Ibu-Ibu memberikan performa terbaik agar nanti tugas yang akan dibahas dan didiskusikan nanti juga seru pembahasannya dan ilmunya juga bisa dapat seperti itu. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu semua yang sudah hadir di sini. Semoga sehat selalu di tengah cuaca yang tidak menentu, juga di tengah kondisi yang sekarang, juga selalu dikuatkan dan usahanya juga selalu dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Juga terima kasih lagi kepada Pak Imas. Sampai ketemu bulan depan. Kemudian saya serahkan ke Mbak Yuli untuk sesi screenshot bersama. Boleh kameranya di-onin semua ya. Udah yang lainnya. Bu Yuniati semangat sekali, Bu. Bukan, Buara. Itu suamiku nanya orderan. Ayo, Ibu Eti, Pak Jana, Pak Bambang. Oke ya. Boleh, oke. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Untuk terima kasih, Bu Ibu, Bapak-Bapak. Semoga sehat selalu dan makin lancar ya usahanya. Amin. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.